Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips cara mengatasi video, edit video di KineMaster yang tidak bisa dipangkas ke kiri, pangkas ke kanan, ataupun dibagi. Biasanya itu terjadi ketika kita mengedit video yang dihasilkan dari hasil perekaman layar ya. Akan tetapi jika hasil video itu melalui rekaman kamera, itu bisa diedit di bagian menit berapapun, di bagian manapun. Contohnya di sini saya akan mengedit video di hasil rekaman layar ya. Tuh, di sebelah sini bisa ada pemangkasan, bisa diedit, dipotong, tapi sebelah sini tidak. Nah, bagaimana jika saya ingin memotongnya dari sebelah sana yang tidak bisa dipotong gitu atau diedit? Saya mempunyai tipsnya, yaitu dengan cara mengekspor terlebih dahulu. Proyek yang ini kita ekspor terlebih dahulu. Saya akan menggunakan kualitas yang standar sebagai contoh saja. Kemudian kita keluarkan saja project KineMaster yang tadi. Lalu kita buat project yang baru. Di sini kita akan memasukkan file hasil ekspor yang tadi kepada project baru yang ini. File yang telah diekspor tadi akan kita coba potong di bagian manapun. Nah, di sini semuanya aktif ya. Tidak ada yang tidak aktif seperti tadi. Jadi, kita bisa bagi di playhead, pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, playhead. Jadi, kita bebas melakukannya di manapun. Kemudian kita edit video kita seperti biasa. Kemudian kita ekspor project ini untuk hasil akhir nanti. Oke teman-teman, demikian cara mengatasi video yang tidak bisa dipotong di bagian atau di menit tertentu ya. Demikian sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silakan dukung dengan subscribe dan juga klik tombol lonceng.